5 negara tertinggi di dunia. Hai teman-teman, siapa yang suka pergi traveling? Bagaimana kalau kali ini kita jalan ke negara yang paling tinggi di dunia? Penasaran negara mana saja? Yuk, kita mulai berkeliling dunia. Lesotho. Lesotho adalah negara kecil yang berada di daratan di Afrika bagian selatan. Mungkin belum banyak yang tahu dengan negara satu ini, tapi tinggi negara ini mencapai 2.161 meter, dan luas negaranya juga sama dengan Belgia, sekitar 30.689 km persegi. Negara ini sebenarnya cukup sering jadi bahan perbincangan dunia karena penemuan berlian terbesar sepanjang sejarah di tambang Letseng, Kerajaan Lesotho. Negara ini masih tergolong negara yang kecil, teman-teman. Penduduknya ada sekitar 2 juta penduduk. Karena tergolong negara yang kecil ini membuat banyak turis tertarik untuk berkunjung ke negara ini. Untuk kamu yang ingin datang berkunjung, kamu akan melihat banyak pemandangan pegunungan dan rata-rata pegunungan ada di atas ketinggian 2.200 hingga 3.000 di atas permukaan laut. Kirgistan. Kirgistan adalah salah satu negara pecahan Uni Soviet yang terletak di Asia Tengah dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Negara yang berada di sebelah utara Tiongkok dan selatan Rusia ini punya banyak keindahan alam dan budaya yang menarik. Dan negara ini berada di ketinggian 2.988 meter. Negara ini dikelilingi oleh pegunungan dan juga daratan yang luas. Jadi, untuk akses ke laut cukup jauh. Namun, keunikan negara ini terletak pada sejarahnya, teman-teman. Dulunya, negara ini berada dalam wilayah kerajaan Mongol dan di bawah kekuasaan Uni Soviet. Salah satu yang menarik adalah lokasi wisata Tashrabad. Di lokasi wisata ini, ada sebuah bangunan peninggalan masa Silk Road atau Jalur Sutra yang menghubungkan beberapa negara Asia. Tempat wisata menarik lainnya adalah Burana Tower di Lembah Chui, sebelah timur ibu kota Bishkek. Menara ini adalah salah satu peninggalan kota tua abad pertengahan yang bernama Balasagun. Karena sering mengalami gempa bumi, sehingga bangunan ini mengalami kerusakan. Walau sempat direnovasi tahun 1970, tapi menara ini masih rawan roboh. Tajikistan. Tajikistan merupakan salah satu negara yang ada di Asia Tengah. Sebelumnya, negara ini dipegang oleh Uni Soviet dan berbatasan dengan Afghanistan di selatan, Tiongkok di timur, Kirgistan di utara, dan Uzbekistan di barat. Berdasarkan data, 90% dari 7,2 juta penduduk kota ini adalah Muslim. Dan di kota ini juga terdapat 249 masjid dan 18 lembaga pendidikan Islam. Berdasarkan sejarah, Tajikistan pernah menjadi bagian dari Uni Soviet pada abad ke-20 dengan nama Republik Sosialis Soviet Tajikistan. Ibu kota dari negara ini adalah Dushanbe, dan ini menjadi kota terbesar di Tajikistan dengan penduduk sekitar 600.000 orang kids. Nepal. Nepal adalah sebuah kerajaan konstitusional yang ada di daratan-daratan di pegunungan Himalaya bagian tengah. Negara ini berbatasan dengan Tiongkok Utara dan India Timur, Selatan, dan Barat. Luas wilayah ini sekitar 147.181 km. Dan ibu kota dari negara ini adalah Kathmandu dengan satuan mata uang rupiah Nepal. Oh iya, bahasa yang digunakan adalah bahasa Nepali. Sebagian besar wilayah di Nepal terdiri dari pegunungan dan perbukitan. Bila berkunjung ke Nepal, kita bisa mendaki gunung tertinggi di dunia, Gunung Everest. Sedangkan, wilayah ini perbukitan terletak di kaki pegunungan Chorya dan pegunungan Himalaya. Tahukah teman-teman, negara ini dipilih sebagai negara tertinggi di dunia karena negara ini punya rata-rata ketinggian di 3.265 meter. Bhutan. Bhutan ini adalah negara yang hampir sama seperti Korea Utara yang tertutup dari dunia luar. Tapi itu dulu teman-teman, kini Bhutan sudah mulai membuka diri dengan dunia luar, terutama dengan pariwisatanya. Negara ini punya ketinggian sekitar 3.280 meter. Bhutan masuk dalam negara yang terbilang kecil. Negara ini terletak di pegunungan Himalaya Timur dan berbatasan dengan Tiongkok di sebelah utara dan sebelah timur, selatan, dan barat berbatasan dengan India. Nah, itu dia 5 negara yang masuk negara tertinggi di dunia. Mana negara yang menjadi favorit kamu nih? Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id.
like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk.